ini dapat dipulas. Gemma udah mau dipulas sore ini, kita coba lagi. Oke. Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi di FGR Channel. Terima kasih karena menonton video kami, semoga bermanfaat. Oke, hari ini untuk kunci lock Daihatsu Terios. Oke, Daihatsu Terios. So kunciannya jam. Ini dapat dipulas. Jema. Dan mau dipulas. So hari ini tadi kan cek apa masalahnya dalam, tadi buka. Untuk buka Terios ini, punya lokannya tadi ada pin dalam sini, tadi drill sedikit untuk melepaskan dia keluar. Oke, tadi drill tadi keluarkan ini. Oke, soalnya kan soalnya kan tadi buka lagi masih lock. So untuk buka ini tadi misi buka pin belakangannya, pin belakangannya tadi buka, baru yang tangan center ini tadi tekan ke dalam untuk keluarkan daripada depan ini. Untuk buka ini misi tadi buka cover housingnya ini dulu untuk melepaskannya. Sini ada pin damage, tadi drill dan tadi lepaskan ini. Oke. Next. Ini yang akan tadi lepaskan. Oke. Si jam. So untuk buka yang ini, ini akan buka pinnya sekarang. Sebelum itu, ini buka dulu yang lock ini. Ini yang lock. Lock kunci juga. Ini lepaskan dulu locknya ini. Oke, kaca ambil tool dulu. Masuk. Sekejap. Coba buka spring lock ini. Oke. So ini dalamnya ada spring. So, ini kita lepaskan dulu ya. Oke. Spring empat ini tarik ke atas. Oke, okay. Seringkan dulu locknya. Next saya akan buka dia punya lock kunci ini, dia punya clip ini dulu saya buka. Ini akan player, buka player khasnya. Oke. Kita lepas. Next, ini akan buka yang ini. Katoknya. Oke. Jam sudah. Terus ini ada yang punya lock. Cukup pelan-pelan. Jangan sampai ya tanggal pinnya.
ya. Ini Ibnu Pindok. Oke. Kalau kunci tadi cabut, iya dikeluar cuma ini. Sudah 14. Masuk kunci masuk, baru itu masuk. Sudah dapat 14. Soalnya ini sudah menghalang, ini sudah terkeluar, masih nampak bulat saja. Yang saya akan lihat lagi ada giginya nih. Nah, so, kalau tinggal lagi giginya nih, terkeluar, ada yang terkeluar, ada yang termasuk. Soalnya arah bloknya pun nampak ada garis, garis lock itu. Pinnya tuh tekan sini. Oke, nampak. Pinnya tuh udah masuk habis. Sepatutnya kalau tadi masuk kunci, pinnya tuh masuk semua, baru ya dapat dipulas dalamannya. Kalau kunci tuh udah dipulas, kunci tuh udah masuk, pinnya keluar semua kemarin, melok ada masuk ada lengkangan nih, sudah dapat dipulas. Kunci masuk, baru pinnya termasuk, baru dapat dipulas. Kalau tadi lihat sini bloknya tuh ada garet tuh luka. Artinya ada yang pin menyangkut. Pin yang ke tengah nih, nah yang ini soalnya yang terkeluar kok, yang menyangkut menyangga yang dapat berpusing. Soalnya ini cuci loh, bersihkan, buang dulu ya punya obok-obok basi, pasirnya apa semua semua dalam ini, baru ini usai punya pin ini. Ini pin ini kalau tadi cabut kunci ya terkeluar. Yang cabut habis dah, ini tunjukkan saja. Nah, oke, nampak terkeluar. Kunci masuk, ya itu masuk. Kalau ini tarik, ya terkeluar. Nah, kalau dia terkeluar ini, ya tidak dapat dipulas. Oke, ini nyangkut sekarang terbersihkan, ini bagi gris. Ini usai dulu giginya nih, ini buang nyangkut-nyangkutannya. Ini gris, saya cuci dulu. Oke. Tadi bersihkan dulu, tadi cuci. Oke. Oke. Hanya sudah kami bersihkan. Tadi kami cuci sudah. Ini buang yang punya gris-gris lama, buka-buknya. Ini punya blok tadi. Oke. Masih nampak aja punya garet. Ini ada tekanan lagi giginya. Ini yang membuat dia menyangkut. Lepasannya cuci. Ini kan kikir dulu yang belabeh ini, yang menyangkut ini dah. Ini cara untuk save budget dah. Anda perlu tadi ganti kunci baru ataupun tadi ganti pin ini. So, untuk sebudget dan kikir saja ya. Kikir, gunakan kikir apa saja kikir ini katanya. Yang penting ya kalau sudah kikir orang yang merata cuma nih. Nah, dia untuk keluar-keluar. Kalau itu keluar-keluar yang macam tadi itu. Nah, cuma nih ya. Untuk keluar-keluar ini udah boleh nih yang menyangkut nih. Yang mesti kalau masuk kunci itu semua rata. Maksudnya rata karena inilah. Ini kikir ya. Saja semua. Oke, ini kikir ya sampai yang merata. Jadi walaupun 100%, jadi kita mesti cuba lah masukkan. Oke. Cara ini kira safe lah. So tadi anda perlu beli barang,
perlu tukar barang. Soalnya untuk set budget saja, ini buat cuma ini saja. Oke, coba lagi masukkan. Ingat sini tadi ada pin locknya. Di sini so posisinya di sini, nubasnya itu melok. Oke, masukkan cuma ini 12. Oke. Alhamdulillah, ini lagi menyangkutnya. Oke, mau sudah dipulas. Nah, ini udah double check, saya beli balik. Oke, kalau sudah mau kita dipulas. Ada abuk-abuk basinya tuh, tadi cuci lagi sekali. Lepas tu baru tadi bagi gris, tadi pasang. Oke. Tadi cuci dulu ya lagi. Oke, sudah kami cuci semua. So, we try lagi, cuba lagi sekali. Oke, masih oke. Oke, ini lagi menyangkut. So, baru tadi bagi ya gris untuk apa saja gris tadi pagi. Asal dia gris. Ini bagi gris ya. Supaya ya melancarkannya lagi. Ini bagi ya pin-pinnya nih. Oke. So kalau kunci telur, kunci itu sangkut, jangan tadi spray sama dia putih. Pasal kalau tadi spray dia putih yang menghilangkan grease dalam ini. Kalau grease-nya hilang, ya boleh sangkut-sangkut ataupun jam. Oke. Next, tadi masukkan lagi. Ingat tadi pin locknya. Oke, jangan lupa positionnya. Oke. Oke, pasang balik. Ini sini cuma ini. Masuknya cuma ini. Oke. Oke, ini lagi sangkut-sangkut. Cek lagi. Oke, bergeris sudah. Oke. So next, tadi pasang balik pin clipnya. Ini pin clipnya tadi, nanti buka. Pasang. Gunakan plier khas. Oke. Oke, nanti kita sangkut-sangkut. Next, kita pasang yang punya locknya nih. Ham dan springnya. Ini punya lock spring cover. Oke. Lock spring sudah siap. Kita tes lagi. Oke. Oke. Next, pasangnya punya ini cover. Baru ini pasang balik ke locknya. Oke.
Coba lagi. Oke. Isi on start. Oke. Alright, siap. Terima kasih. Itulah cara saya kunci set budget. Tidak perlu mengeluarkan modal. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, comment and share. Jumpa lagi di next video. Terima kasih yang menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.